Ini burung unta teman-teman tuh. Nih. Ini burung unta ini asalnya dari Afrika ini. Tuh burung unta itu bisa lari enggak kecepatan 70 km per jam tuh. Tinggi banget. Tuh malah masuk ke dalam. Nah ini nih. Tuh. Ini bisa dinaikin nih, tinggi banget nih. Sama saya aja tinggian ini. Ih, bunyi ngeri. Wih. Tuh kakinya. Tuh besar banget kakinya tuh. Tuh lehernya ini. Ini ada dua ya, ini jantan sama betina kayaknya nih. Tuh, bulunya hitam begitu tuh. Ini burung unta itu satwa asli dari Afrika ya tuh. Tapi di apa? Di dataran arid kan juga banyak. Nih, burung unta. Tuh burung unta itu bisa tingginya bisa nyampe 2,5 meter itu, hampir 3 meter tuh. Tuh tinggi banget tuh, kalau dipotong itu jadi berapa berapa puluh kilo, berapa ratus, berapa kintal itu beratnya tuh. Dengan kambing aja badannya besaran burung unta itu, tinggi banget tuh. Dua tuh yaitu tinggi tembok itu aja masih tinggian layar burung unta tuh. Tuh temboknya 2 meter lebih padahal. Ini larinya bisa 70 km per jam loh. Ini ada yang datang. Mau makan paling. Itu bisa dinaikin itu atasnya. Tuh tinggi banget ya tuh. Padahal temboknya aja itu udah tinggi tuh, udah 2 meteran temboknya itu. Tuh kalau berdiri. Tuh muter-muter terus bulunya hitam. Ini tingginya bisa mencapai 2,5 meter itu, lehernya itu bisa nyampe 70 cm itu. 1,5 meter lebih. Ini datang kaget. Tuh. Keren tuh. Tuh ini kayaknya udah tua deh tuh, lihat tuh. Apa? Pantat belakangnya tuh. Coklat kayak gitu tuh. Ini dikasih ini ya, nih dikasih pagar itu, maksudnya kalau ada orang takutnya biar itu orangnya nggak dipatok yang lihat ya itu, karena jangkauan lehernya panjang banget tuh. Tuh jalannya egal-egal tuh, kakinya keker banget nih. Ini yang betina, yang itu yang jantan. Tuh tapi dipisah itu ya, tuh. Tinggian yang ini tuh. Bukti patok. Lehermu panjang banget sih. Nih. Tuh. Kayak leher onta ya. Makanya dinamakan burung onta itu. Itu sama tangan saya ini. Tuh. Sama tangan saya itu. Besaran leher ontanya itu. Tuh bayangkan ya, tangan saya sama lehernya itu berarti kalau matok orang bisa pingsan itu.
Tuh ya, tuh dengan tangan lehernya itu, leher ini burung unta ini dengan saya itu besaran ini nih, besaran leher burung unta ini nih, tuh besarannya, tuh jadi kaca tuh, nih. Ini burung unta itu makanya biji-bijian dedak, dedak. Jadi nggak makan rumput ya, makanya biji-bijian terus dedak juga mau tuh. Panjang banget lehernya. Ini makanya dikasih besi kayak gini nih, biar nggak matok orang. Tuh kakinya tuh. Ini dengan kambing dua aja masih besaran ini nih. Besaran badan aktif ya itu, dia jalan terus tuh. Tuh sih. Tuh malah sembunyi di sana. Ini yang ini nih gerak tuh, aktif terus tuh. Tuh datang lagi. Jalan gerak terus, nggak ada hentinya nih. Ini karena mungkin tempatnya kecil ya, jadi dia gerak terus tuh enggak. Tuh ya, tuh tuh pohon kelapa itu bisa metik kelapa itu harusnya tuh. Tuh tembok ya. Tuh. Sama tembok aja masih tinggian burung untanya tuh. Ini enggak di zoom ya itu matanya tuh. Tuh ngapain tuh? Ini enggak di zoom ya itu tuh besar matanya ya tuh. Sini banyak ya, bukan cuma burung unta tuh, ada juga burung apa itu, burung jalak atau apa ya, ada tikus di atas makan apa itu tikus. Burungnya tuh ya, di sini banyak ya, bukan cuma itu burung unta ya. Itu ada juga burung apa itu, burung merak tuh, burung merak tuh. Di sini banyak banget ya, bukan cuma itu. Tetap tadi saya cuma tertarik ke burung unta tuh. Ada juga burung hantu tuh. Oke lah, sekarang kita mau pulang ya teman-teman ya. Terima kasih.